بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perjumpaan kita yang pertama. Insyaallah perjumpaan kita akan kita makmurkan dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan berkaitan langsung dengan keimanan kepadanya, berkaitan langsung dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah ilmu tauhid. Bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang satu tema. Yang pertama adalah tema tentang definisi tauhid secara bahasa maupun secara istilah. Tauhid secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Kalimat wahada yuwahidu tauhidan idza ja'alta syai'an wahidan. Dari kalimat wahada yuwahidu yang maknanya adalah jika kita menjadikan sesuatu menjadi satu, mengesakan sesuatu, menunggalkan sesuatu. Itu adalah makna dari tauhid. Contoh sederhana dari makna kalimat ini, ucapan kita misalnya, tidak ada yang keluar dari kelas kecuali Muhammad. Tidak ada yang keluar dari kelas kecuali Muhammad. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu kita hanya menetapkan satu orang saja yang boleh keluar dari kelas. Maknanya adalah kita hanya mengesakan satu orang saja, menentukan satu orang yang diperbolehkan untuk keluar kelas dan selain darinya dilarang untuk keluar kelas. Contoh yang lain mungkin, tidak ada yang boleh berdiri di majelis ini kecuali Mahmud. Tidak ada yang boleh berdiri dari majelis ini atau di majelis ini kecuali Mahmud. Ucapan ini sebagaimana ucapan yang pertama adalah menetapkan, menentukan orang yang berdiri yaitu Mahmud. Adapun selain dari Mahmud, maka tidak boleh berdiri di majelis tersebut. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Menetapkan satu saja yang mengerjakan perintah yang kita lakukan. Ini makna secara bahasa. Adapun makna tauhid secara istilah, secara syariat agama ini, para ulama kita mengatakan ifradullah ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma dan sifat. Insyaallah akan ada penjelasan tersendiri terkait dengan istilah-istilah yang kita sebutkan tadi. Ada sesi tersendiri yang membahas tentangnya setelah sesi ini, insyaallah. Ilmu tauhid merupakan disiplin ilmu. Satu disiplin ilmu dia hampir sama dengan ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Namun para ulama kita ketika mereka mengarang buku ini, buku tentang tauhid, buku yang berisi tentang tauhid memiliki nama-nama yang bermacam-macam. Maka kita akan sebutkan beberapa nama yang dipergunakan oleh para ulama kita ketika menulis buku tentang tauhid. Nama yang pertama adalah at-tauhid. Nama yang pertama adalah at-tauhid dan kita sudah jelaskan tentang makna at-tauhid.
Di antara para ulama kita yang menggunakan nama ini dalam menulis buku adalah Ibnu Khuzaimah. Beliau punya buku namanya Kitabut Tauhid. Beliau wafat pada tahun 311 Hijriah. Ulama yang lain yang menggunakan kalimat ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wafat pada tahun 1205 Hijriah. Beliau punya kitab Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Nama yang lain yang sangat dikenal dari ilmu ini adalah As-Sunnah. As-Sunnah. Banyak sekali para ulama kita yang memberi nama bukunya dengan As-Sunnah. Di antaranya adalah Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau memiliki buku namanya Ushulus Sunnah. Wafat pada tahun 219 Hijriah. Beliau adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antara ulama kita yang menggunakan nama As-Sunnah juga adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Beliau punya buku namanya As-Sunnah. Wafat pada tahun 241 Hijriah. Ulama yang lain yang menggunakan nama As-Sunnah sebagai buku adalah Al-Barbahari punya buku namanya Syarhu Sunnah. Pada asalnya nama sunnah ini bermakna hadis. Makanya kita sering mungkin mendengarkan nama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang makna dari sunnah menurut para ulama hadis adalah peninggalan dan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi ulama akidah, nama sunnah merupakan diddul bid'ah, merupakan lawan kata dari bid'ah, karena secara bahasa kalimat sunnah itu adalah at-tariqatu was-sirah, yaitu metode dan jalan-jalan hidup. Di antara nama yang lain dari ilmu ini adalah al-fiqhul akbar. Al-fiqhu al-akbar. Di antara ulama yang dikenal memiliki buku dengan nama ini adalah al-imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahullahu taala, wafat pada tahun 150 Hijriah. Al-fiqh adalah al-fahm. Al-fiqh adalah al-akbar, yaitu yang besar. Tentunya ini pengecualian dari al-fiqh. Di sana ada fiqhul asghar, yaitu fikih berkaitan dengan hukum-hukum halal dan haram, terkait dengan ibadah, muamalah dan salat. Ini adalah al-fiqhul akbar, yang besar, yaitu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan dan lain sebagaimana dan lain sebagainya. Nama yang lain yang dikenal oleh para ulama kita adalah usuluddin. Ilmu usuluddin. Usul adalah pokok. Din adalah agama. Jadi kurang lebih adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Di antara para ulama kita yang memiliki buku dengan nama ini adalah Ibnu Battah. Beliau punya buku namanya Asy-Syarah wal Ibanah an Usulid Diyanah. Asy-Syarah wal Ibanah an Usulid Diyanah. Ulama yang lain adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, wafat pada tahun 324 Hijriah. Beliau punya buku atau mengarang buku dengan nama Al-Ibanah an usulid diyanah. Nama yang lain dari ilmu ini adalah al-iman. Al-iman. Dan di antara para ulama kita yang memiliki buku dengan nama ini adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat 224 Hijriah. Beliau punya kitab al-iman. Demikian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wafat pada tahun 728. Beliau juga punya sebuah buku yang namanya Al-Iman. Jadi ilmu ini yang sangat mulia ini memiliki beberapa nama yang sangat banyak, yang para ulama kita menggunakan nama-nama ini dalam mengarang buku-buku mereka. Bapak-bapak dan para ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sesi yang pertama terkait dengan ilmu ini. Insya Allah akan ada sesi-sesi yang lainnya yang akan menjelaskan kelanjutan dari pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.